pakai overdress dan ini booster, ini chorus, delay, reverb, dan ini ada direct pop. Oh, ada direct pop ya. Oke oke. Ini buat bandnya? Ya, ini settingan buat band saya, Bang Dwi. Yeah. Drive yang enak itu menurut saya drive yang dia nggak jauh beda dari clean-nya, jadi dia transparan. Jadi dia tone-nya itu bisa sama clean. Itu drive menurut saya drive yang enak, transparan. Bisa dicontohin nggak gimana? Ini pakai, saya pakai drive. Enak seperti ini, nggak jauh beda sama clean-nya. Kalau ini kan ada drive juga nih, TS nih. Oh ini ya. Buat apa ya? TS ini berfungsi sebagai booster ya, booster buat ngelit. Karena ini adalah pedal yang wajib harus ada di pedal-pedal saya. TS. Walaupun mini nggak apa. Walaupun mini nggak apa, karena dia buat ngebus tuh dia dapat mic-nya. Dia bisa, soundnya bisa tembus ya, dia ngelit. Oh, mantap, mantap, mantap. Tak sampai ini. Nah, jadi kan di push mic-nya dia enggak keluar mic-nya. Nah, ini belum saya push ini. Dan dia bisa soundnya bisa lebih depan, bisa lebih lebar lagi pakai TS. Lalu grindingnya itu buat apa ya? Oh ya, ini booster ini saya fungsinya sebagai ketika saya dapat ampli yang sederhana, otomatis kurang sesuai. Nah, dia buat nge-boost ampli ya. Kan ada itu ampli yang kadang kita menemukan ampli yang kurang ada powernya. Nah, ini solusinya pakai booster ini, booster M. Dia nambah volume sama nambah headroomnya. Dia menambah power ampli itu. Ngaruh-ngaruh banget ya? Ngaruh sekali, ngaruh banget. Clean ya. Dia tambah headroom. Nendang lah. Yes. Menurut saya clean itu sangat penting banget di folk itu. Apalagi kalau saya main pop, kita main pop itu sangat penting banget. Reverb, makanya saya pakai spekular karena spekular itu dia banyak bandnya dan reverbnya itu sangat istimewa dan harganya sangat terjangkau. Wow, itu. Coba gimana? Ini nggak pakai reverb nih. Oh, ini pakai reverb ini nggak? Nah, itu tak matiin. Si reverb yang mati. Ada layer yang di belakang, nah. Tambahin chorus. Reverbnya ini tipis karena kebutuhannya emang kalau tergantung lagunya sih. Nah, ketika saya pakai reverb yang gede seperti ini. Ada sedikit shimmernya ya? Ada shimmernya, tapi shimmernya di belakang banget ya. Seperti itu. Kalau pedal sih semua kita pasti pengennya nambah ya. Kalau
saya pribadi pengen nambah itu pedal modulasi yang komplit gitu. Ya, cuma ada chorus toh misalnya, cuma ada chorus bisa mau rencana ini pengen beli modulasi yang komplit. Komplit seperti apa, Mas? Seperti ya contohnya Mobius tuh oke banget tapi harganya ya siapa tahu di SG jual lebih murah lah misalnya. Oke. Seperti itu. Saya ketika recording itu pedal sama, cuma bedanya di sini ketika pas live nih settingan seperti ini kan. Ketika recording itu mesti saya preteli satu-satu. Ketika saya butuh drive sama delay, udah copot drive sama delay aja yang pakai. Ketika butuh drive sama reverb, apa clean sama reverb, udah reverbnya yang pakai. Jadi dia sinyalnya nggak ya tetap sinyalnya yang lain tuh nggak kompres, jadi langsung drop ya drop aja gitu. Nggak kenapa juga ya. Seperti itu. Jadi kalau live digunakan semua ya. Nah, live digunakan semuanya. Yang ini ya berarti ya. Dashboardnya. Di rumah ada nggak mas? Dashboard lain? Dashboard lain nggak ada. Cuma ya ini karena ini pedalnya cuma kecil ya, yang dipajang ini yang soalnya kebutuhannya juga cuma ini. Oh iya iya. Pesan buat GSGIR itu mbok semangat anu banyak ini kegiatan contohnya ya bikin kuis-kuis yang sangat menguntungkan. Ketika beli itu mbok ya jangan kasih stiker, kasih payung GSGIR kan keren lah. Hujan dari sini hujan enggak sendal GSGIR kayak di hotel loh. Punya di hotel dapat sendal. Saya GSGIR kan keren lah. Sama yang penting diskonnya semakin banyak. Wah, mantap. Oke.